Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Amanz. Dan antara yang menarik berita minggu ini adalah pelancaran Android Wear 2.0 oleh Google, Lenovo yang memperkenalkan Yoga A12 dan pelancaran Xperia Ear oleh Sony. Untuk berita lanjut, teruskan menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Android Wear 2.0 oleh Google yang membawakan platform yang lebih menyeluruh untuk jam tangan pintar. Ia menyertakan lebih banyak pilihan muka jam, kaedah baru untuk penggunaan aplikasi, integrasi Google Assistant dan sokongan Google Play Store secara terbina. Menariknya, sejumlah besar jam tangan Android Wear sedia ada bakal menerima kemaskini ini kecuali LG G-Watch, Samsung Gear Life, Moto 360 2014 dan Sony Smartwatch 3. Bersama-sama dengan pelancaran ini, jam tangan pintar LG Watch Style dan LG Watch Sport turut diperkenalkan sekaligus menjadi yang terawal menggunakan Android Wear 2.0. Minggu ini, pihak Lenovo telah memperkenalkan Yoga A12 yang membawakan versi Yoga Book pada harga bajet di samping menggunakan Android sebagai sistem operasi. Pihak HP pula telah mula memasarkan HP Pavilion Wave, iaitu PC dengan rekaan seumpama speaker di Malaysia pada harga RM3,399 untuk versi Intel Core i5. Sementara itu, pihak Sony telah mula menawarkan Xperia Ear untuk pasaran tempatan, iaitu headset dengan sokongan pintar pada harga jualan RM999. Minggu ini, pihak MediaTek telah memperkenalkan cip pemprosesan Helio P25 dengan rekaan 16 nanometer yang dioptimasikan dengan penggunaan sistem dual camera. Selain itu, 3GPP iaitu badan di sebalik piawaian rangkaian telah memperkenalkan logo 5G, namun fasa pertama untuk pengenalannya mungkin diperkenalkan pada penghujung 2018. Pada arena web, perkhidmatan YouTube kini telah membuka fungsi penstriman langsung untuk orang ramai melalui peranti mudah alih setelah diperkenalkan oleh golongan ternama sebelum ini. Bagi mengelakkan kes pembulian cyber di atas talian, Twitter telah mula menapis komen menghina melalui fungsi less relevant replies di samping menghalang individu yang digantung dari membuka akaun baru. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak HTC Malaysia dijangka akan memperkenalkan telefon pintar di bawah siri HTC U yang mana bakal diadakan seawal minggu hadapan. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Honor 6X, peranti ini turut bakal dilancarkan pada minggu hadapan yang mungkin membawa harga sekitar RM1,199 untuk pasaran Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!